Kadal ini terlihat sama seperti kadal pada umumnya, namun jangan membuatnya marah. Frilled Dragon atau Chlamydosaurus kingi merupakan kadal berjumbai yang hidup di Australia dan Papua Nugini. Hewan ini suka tinggal di pepohonan dan memakan serangga kecil. Ketika merasa terancam, mereka akan membuka jumbai besar di kepalanya untuk menakuti musuhnya. Dengan corak dan warna jumbai yang mencolok, sambil membuka mulutnya lebar-lebar, memberinya kesan menakutkan. Namun jika gertakan ini tidak berhasil, mereka akan beradu fisik dengan musuhnya. Dan jika itu tidak berhasil juga, kadal ini akan menggunakan senjata terakhirnya. Lari. Dengan kedua kaki belakang yang kuat, kadal ini mampu berlari dengan baik pada kecepatan 25 km per jam. Bukan karena takut, tapi menyadari kemampuannya. Karena dalam hidup ini, kadang lari adalah pilihan terbaik.